Kepada Bapak Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Qala al-Badru alayna min sadiyatil wada wa jabal syurkahu alayna madha FKSMM Channel artinya apa? Bagaimana channel syariah kita meliput semua kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah ini kan sebagai syiar. Kita ini bu kalau bisa memang harus hidupkan yang namanya syiar. Bangga kita anak kita paham dengan Al-Quran. Senang kita anak kita ngerti dengan Al-Quran. Paling tidak kalau kita udah gak ada nanti, ada anak kita yang ngajikan kita, ada anak kita yang membacakan Al-Quran, bahkan membimbing ke telinga kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Tuh ya su ya, itu Al-Quran tuh. Nah makanya kita contoh Nabi kita ini bagaimana Pak Ustaz? Kita contoh Nabi kita ini sebagai uswatun hasanah. Yang pertama sekali yang perlu kita contoh dari Nabi kita ini apa? Akhlakul karimah. Bagaimana akhlak Nabi? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Tujuan pertama memperbaiki akhlak manusia, mempersatukan umat manusia yang terpecah belah pada waktu itu. Coba dulu anak-anak Pak Ustaz yang ada di sebelah kiri. Sebentar, anak-anak Pak Ustaz yang ada di sebelah kiri. Ini tadi alhamdulillah ramai, tapi tinggal ini yang bertahan. Iya kan? Tinggal ini yang bertahan. Kira-kira ini anak Ustaz yang bertahan udah dapat kue? Sudah atau belum? Sudah, baik. Mana kuenya, udah habis? Nah, kalau dikasih mau lagi? Nah. Baik, yang sini udah bilang gak mau, yang sana masih mau, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Desa Simencirim Kecamatan Sunggal, Bapak Sugeng Suheri, yang pada malam hari ini berhadir bersama-sama kita. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas, yang juga tadi telah memberikan sambutan di hadapan kita. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi 1444 Hijriah yang sudah bekerja sama dengan pengurus BKM dan seluruh warga yang ada di tempat tinggal kita untuk memeriahkan acara peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Kemudian yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, para jemaah hadirin yang berhadir dalam kesempatan ini, terkhusus yang saya banggakan tim hadrah, para asatiz yang tadi telah melantunkan beberapa syair dan tembang di hadapan kita yang cukup menyentuh hati.
Bapak Ibu para jemaat yang saya muliakan, malam ini semangat kita masih tetap membara. Walaupun tanggal Maulid itu sudah lama berlalu, tetapi semangat kita untuk memperingati Maulid itu belum pudar sampai malam hari ini. Bahkan kalau sesuai dengan jadwal di agenda saya, Pak, itu sampai akhir bulan 11 masih Maulid. Nah, ini kan menunjukkan satu semangat yang luar biasa. Satu semangat yang membuktikan bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Karena memang yang kita peringati Maulidnya pada malam hari ini bukan manusia sembarangan, Bu. Bukan orang biasa, bukan manusia yang seperti kita. Satu sisi kemanusiaannya sama dengan kita, tetapi tidak serupa, atau serupa tetapi tidak sama. Sehingga kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah berikan gelar kepada Nabi dengan satu kalimat, Uswatun Hasanah. Ini kan kalau Uswatun Hasanah ini, Bu, gelar yang paling hebat ini. Enggak ada lagi yang perlu kita contoh kecuali Nabi. Tidak ada lagi yang perlu kita jadikan panutan kecuali Nabi. Tidak ada lagi yang pantas kita jadikan pedoman kecuali Nabi. Tidak ada lagi orang yang paling hebat, manusia yang memiliki akhlak yang paripurna kecuali Nabi. Inilah kalimat uswatun hasanah. Makanya Nabi kita ini, Bapak Ibu, model. Model apa, Ustaz? Model yang paling terbaik. Makanya model yang satu ini yang mau kita contoh pada malam ini bukan kaleng-kaleng modelnya ini. Kalau sekelas Rizky Billar sama Lesti Kejora aja belum ada apa-apa dah udah. Kenapa? Menghebohkan jagat raya dikarenakan ulah yang dibuat-buat sendiri. Tapi Nabi kita ini kan model yang hebat. Basyarun lakal basyara. Memang manusianya sama seperti kita, tetapi tidak serupa, atau serupa tetapi tidak sama. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad ini, Pak, pada waktu malam hijrah itu Nabi Muhammad itu kalau kata orang kita semenciri, itu rumah Nabi telah dipagar betis oleh pasukan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sebenarnya tujuan Abu Jahal dan Abu Lahab adalah untuk membunuh Nabi. Jadi pada waktu tengah malam Abu Lahab ngomong sama Abu Jahal, lebih kurang bahasanya kayak inilah, Mas Lahab. Karena kita orang semenciri kita pakai Mas Lahab. Mas Lahab, opo hal? Kayak mana nanti malam waktu Muhammad tidur kita bunuh saja? Kata Abu Jahal, kalau begitu katamu boleh. Nanti kukumpulkan tuh tentara-tentara jahiliyah, lengkap dengan senjata yang paling ketren pada waktu itu. Ini rumah Nabi telah dipagar betis. Jangan kita bayangkan rumah Nabi itu macam dinding rumah kita yang rapat dan kokoh. Rumah Nabi itu dindingnya daripada elayan pelepak kurma. Lah kalau orang ngintip bisa, Bu. Makanya kalau di Semenciri ini ada rumah yang bisa orang lain ngintip, berarti nyontok rumah Nabi itu, Pak. Akhirnya pada tengah malam itu senjata udah lengkap, Rasul ngomong sama Ali. Ali, ya Rasul, nanti malam kau tidur di ranjangku. Baik ya Rasul. Pakai selimutku. Baik ya Rasul, siap. Pertanyaannya, kenapa Ali mau tidur di ranjang Nabi? Padahal Ali tahu resikonya tidur di ranjang Nabi adalah mati. Tapi kenapa Ali mau? Bukti cintanya kepada Rasulullah. Pas tengah malam Ali pun tidur pulas. Tiba-tiba Rasul dengan Abu Bakar mau keluar rumah. Kata Rasul, ya Abu Bakar, pintu buka. Abu Bakar agak gemetar badannya, Pak BKM. Kenapa? Karena musuh telah ngepung di luar. Kata Rasul, kau kenapa Abu Bakar? Apakah kau takut? Enggak. Tapi kenapa bibirmu gemetar? Serem ya Nabi. Ya memang serem itu kan berarti takut. Tenang kau Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kita berada, Allah pasti akan selalu bersama kita. Udah. Begitu dibuka pintu, Rasul dengan Abu Bakar keluar.
yang hebatnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua tentara jahiliyah yang ingin membunuh Nabi pada waktu malam itu enggak nampak kalau Nabi keluar dari dalam rumah. Kenapa? Allah turunkan, wa ja'alna min baini aydihim, kujadikan kata Allah di antara mereka dinding. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ashaynahum fa hum la yubsirun. Di antara mereka dinding, di hadapan mereka dinding, di belakang mereka dinding. Nabi keluar dengan Abu Bakar, Abu Lahab dengan Abu Jahal enggak nampak. Hebat ya, Bu. Surah Yasin ayat 9. Ampuh betul itu. Tapi jangan Ibu praktekkan kalau ada orang nagih utang ke rumah. Nanti begitu dipraktekannya waja'alna min baini aydihim, saya khawatir yang nagih utang enggak pulang-pulang, Pak, tidur di rumah kita. Itu hebat Surah Yasin ayat 9. Larilah Rasul dengan Abu Bakar. Lah jangan kita bayangkan jalannya seperti jalan jati ini, enggak. Larilah Rasul dengan Abu Bakar pada malam itu. Satu riwayat menceritakan sampai berdarah kaki Nabi dikarenakan tajamnya bebatuan yang dilewati oleh Nabi dan Abu Bakar pada malam hijrah itu. Sampai di tengah jalan, Rasul ngomong sama Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kita istirahat dulu." "Kenapa ya Rasul?" "Lelah." "Ya, aku capek, istirahat dulu." "Baik," kata Abu Bakar, "kalau begitu nanti kita istirahat di sana ya Rasulullah." "Baik." Begitu sampai di Jabal Sur namanya, ada satu goa. Kata Abu Bakar, "Ya Rasul, di goa ini aja kita istirahat, enggak ada orang lain yang tahu ini. Orang lalu lalang pun jarang." "Kenapa ya Abu Bakar?" "Karena enggak semua orang tahu kalau di sini ada goa." "Kenapa Abu Bakar yang tahu?" "Karena memang hampir sepertiga lahan kota Mekah itu punya Abu Bakar Siddiq." Jadi bukan tanggung Abu Bakar nih hebatnya, Bu. Makanya kalau ada umat Islam yang kaya, kita senang. Ada umat Islam yang kaya, kita bangga. Ada umat Islam yang luar biasa hebatnya, kita senang. Tapi terkadang banyak juga umat Islam yang kaya, kaya, tapi pelitnya juga enggak ketulungan, Pak. Kira-kira ada enggak orang kaya yang pelit? Ada enggak? Ibu jangan malu-malu jawab, Bu. Ada enggak orang kaya yang pelit? Banyak. Tapi enggak di sini, Australia. Ini enggak ada itu, Pak. Lah Abu Bakar orang kaya hatinya dermawan. Orang kaya tapi enggak pelit. Inilah kebanggaan kita umat Islam. Kenapa? Karena harta kita, pangkat yang Allah titipkan, jabatan yang Allah berikan, ilmu yang Allah pinjamkan, kekuasaan yang Allah pinjamkan kepada kita, itu semuanya adalah titipan. Makanya kalau yang dititipkan sama Allah jangan sombong. Karena yang namanya barang yang dititipkan satu saat pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, kecantikan titipan. Ketampanan titipan. Enggak ada kok yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Saya kemarin tuh Pak Kades keliling 4-5 kabupaten kota, Pak. Dari mulai saya Tapanuli Selatan, Tapsel, Tapteng, Sibolga, terakhir di Balige, saya mampir bentar ke Tapanuli Utara. Pada waktu itu ke Tarutung. Lihat tuh yang kera yang gempa 9, sekian Richter itu hari. Ya Allah, ya Rabb. Kalau kita lihat, terkadang bangunan yang bagus, bangunan yang indah, kalau Allah mau mengambilnya sebentar. Makanya kalau Allah ingin mengangkat derajat hambanya, siapapun gak akan bisa untuk menjatuhkan. Tapi kalau Allah ingin merendahkan derajat hambanya, satu negara ini pun mau mengangkatnya gak semudah membalikkan telapak tangan. Bu, pernah gak nonton di TV itu yang nyanyi kok dibanding-banding ke si Farel diundang ke istana negara, ditanya sama saya, "Ustaz kok bisa seperti itu?" Lah Allah ingin angkat derajatnya, apa yang gak mungkin? Tuh, satu. Yang dua, anak Kabupaten Langkat, Kecamatan Besitang, si Zahran itu yang juara dua musabaqah hafalan Al-Quran tingkat internasional di Saudi Arabia. Bayangkan anak dari Sumatera Utara bertanding di Saudi Arabia, juara dua, Pak,
tingkat internasional. Apakah emaknya orang hebat? Enggak. Apakah bapaknya orang hebat? Enggak. Mak bapaknya orang biasa sama kita, tapi kenapa anaknya bisa seperti itu? Allah ingin meninggikan dan mengangkat derajatnya. Jadi kalau anak kita dekat dengan Quran, cinta dengan Quran, sayang dengan Quran, jangan khawatir masa depannya akan sia-sia. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai obat, sebagai penawar, dan sebagai rahmat bagi kita. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau sekarang ini di tempat kita banyak pondok-pondok tahfizul Quran, yuk manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kalau kita dulu enggak ngaji, jangan sampai anak kita enggak ngaji. Kalau kita dulu enggak tamat Qurannya, jangan sampai anak kita juga enggak tamat Quran. Loh, kalau kita mungkin membaca masih tertati-tati, jangan sampai anak kita juga sama seperti kita. Ini orang tua yang pintar nih, Pak. Kadang-kadang model orang tua dah, aku aja enggak ngaji, urek kok. Ya urek. Aku aja enggak apa-apa bisa hidup, ya hidup. Tapi artinya apa? Kalau bisa, anak kita tuh harus jauh lebih baik daripada kita. Karena Quran ini enggak akan pernah rugi Pak, orang yang cinta dan dekat dengan Quran. Bu. Bu. Kalau kita lihat ya, banyak nih orang-orang yang Pak yang cinta dengan Quran tuh hidupnya makmur dan mujur. Kalau anak Pak tuh gimin, udah hatam besar ya Pak. Udah hatam 30 juz. Bukan enak menghafal 30 juz itu Pak Kades. Kita jangankan 30 juz. Dapat aja juz ammah udah paten. Ini 30 juz 6666 ayat dalam hati dan pikiran. Kita terkadang jangankan 30 juz, orang baca kuliah yul kafirun aja bisa muter-muter. Itu kan hampir mirip di ujung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Lupa aja Pak. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Yang di belakang udah enggak tahan. Lakum dinukum. Ingat yang di depan. Lakum dinukum waladdallin. Yang di belakang. Amin. Selesai. Masih satu surah. Lah anak-anak kita yang menghafal Al-Quran 114 surah dalam pikirannya, dalam kepalanya, dan dalam hatinya. Nah ini Pak, keberkahan itu akan datang kepada kita, keberkahan itu akan turun kepada kita kalau Quran itu kita gaungkan Pak Kades. Makanya kalau isi mencirim, kalau keterangan Pak Kades tadi, gerilya, rotso untuk peringatan maulid Nabi. Bahkan luar biasa youtuber syariah kita, FKSSM channel, artinya apa? Bagaimana channel syariah kita meliput semua kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah ini kan sebagai syiar. Kita ini Bu kalau bisa memang harus hidupkan yang namanya syiar. Bangga kita anak kita paham dengan Al-Quran. Senang kita anak kita ngerti dengan Al-Quran. Paling tidak kalau kita udah enggak ada nanti, ada anak kita yang ngajikan kita, ada anak kita yang membacakan Al-Quran, bahkan membimbing ke telinga kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Tuh. Ya suka ya. Tuh Al-Quran tuh. Nah makanya kita contoh Nabi kita ini bagaimana Pak Ustaz? Kita contoh Nabi kita ini sebagai uswatun hasanah. Yang pertama sekali yang perlu kita contoh dari Nabi kita ini apa? Akhlakul karimah. Bagaimana akhlak Nabi? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Tujuan pertama memperbaiki akhlak manusia, mempersatukan umat manusia yang terpecah belah pada waktu itu. Makanya kita di Masjid Nurul Ikhlas, kalau ada berbeda pendapat wajar, namanya juga orang banyak Pak. Kalau berbedanya besar, perkecil. Kalau perbedaannya kecil, hilangkan saja. Hilangkan saja. Karena memang di Indonesia ini akan selalu berbeda.
Kalau enggak berbeda bukan Indonesia namanya, Pak. Karena kita ini satu negara, tapi yang dipikulnya banyak bangsa. Ada negara lain, satu bangsa pecah menjadi puluhan negara. Kalau di Indonesia, satu negara ditanggung dan dipikulnya banyak suku bangsa. Coba lihat. Suku apa yang enggak ada di Indonesia ini, Pak? Makanya Bu, kalau kita lihat enggak usah heran aja perbedaan. Jangankan tentang agama, jangankan tentang perbedaan pendapat. Orang pakai jilbab aja modelnya beda-beda kok. Itu ada cuman di Indonesia mencirin. Itu apa tuh? Sekarang model jilbab yang nanti-nanti di luar itu, yang model Marcona. Ada anting-antingnya di luar, Pak. Kita tuh secantik-cantiknya anting-anting kita di dalam. Ini enggak, dia pakai anting-anting di luar, pergi undangan. Begitu masuk ke tempat undangan tuh teratanya dihiasi cantik bunganya. Menjutai apa, bunganya tuh jatuh-jatuh ke bawah. Cantik lah pokoknya, terurai ke bawah. Tuh anting-anting ibu tuh kan besar tuh. Begitu masuk ke tempat kondangan tadi, tuh anting-anting nyangkut di bunga. Begitu jalan tuh gapura jatuh. Kenapa? Gara-gara anting-anting Marcona. Nah kita tuh bagaimana, Pak Ustadz? Perbedaan, Pak. Jadi jangan gara-gara perbedaan kita tuh gak cocok. Kalau di masjid kami sana masih nampak tuh sebuah perbedaan. Karena saya pengurus BKM, Pak Ustadz, Pak. Saya juga termasuk pengurus BKM. Saya bilang kalau perbedaan yang biasa dah. Lah kalau imamnya baca doa siap sholat, kalau wawak gak mau baca doa, ya pulang duluan. Gitu aja kok repot. Lah kalau wawak gak mau baca doa, kami yang baca doa. Wawak gak usah baca doa, kami baca doa masing-masing. Apa payahnya? Masa gara-gara doa kita ribut gak karu-karuan? Yang satu suka tahlil, kirimkan doa, Pak. Fatihah, Yasin, Quran, segala macam. Teruskan. Yang satu suka tahlilan, Pak. Sama, tapi gak pakai kirim doa. Hanya ceramah-ceramah saja. Lanjutkan. Kan tujuannya baik. Pak, sholatnya pakai jubah, Pak. Bagus, Pak. Bagus lah. Baik, Pak. Baik. Yang sana sholatnya pakai sarung. Bagus, Pak. Bagus. Baik, baik. Kalau pakai jubah bagus, pakai sarung bagus. Yang gak bagus yang mana, Pak Ustadz? Sholat pakai helm. Itu bagaimana sujudnya, Pak? Kita enak kalau bisa menghargai sebuah perbedaan. Nah, kita tengok aja malam hari ini. Terus terang saya bilang, Pak, malam hari ini saya dengan bapak saya di depan, kami pakai baju Cina ini, Pak. Baju koko. Mana ada baju Arab baju koko, Pak? Boleh kita bedah tradisi Arab? Enggak ada. Kami pakai baju Cina ini, Pak. Pak Kades dengan Pak Ketua Panitia, ini betul-betul Nusantara, baju batik. Pak Ketua BKM, nuansa Saudi Arabia. Ini kan sebuah perbedaan, itulah Islam. Nah kalau bisa berbeda kan enak, toh, Bu. Betul kan? Kalau bisa kita menghargai sebuah perbedaan. Lah kalau kita di Indonesia ini luar biasa perbedaan itu. Orang yang sholawat aja nadanya lain-lain. Tadi coba lah, saya tadi suka kan dengan sholawat yang terakhir nadanya. Kayak agak kedangdut-dangdutan gitu. Ya kan? Saya lupa lagu apa itu. Ini luar biasa anak-anak hadroh kita ini. Kreatif, Pak. Itulah namanya kreatif. Di tempat kami itu, Bang Youtuber, sholawat itu tiga modelnya. Yang pertama biasa tuh, yang selalu kita buat. Salatullah, salamullah. Itu kan biasa. Ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Itu biasa, Pak. Baru yang satu lagi. Karena semuanya yang pemain sholawatnya mantan biduan, agak dangdut. Salatullah, salamullah, ala ta'a rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tuh, agak sedikit dangdut. Baru yang sudut. Ada dusun kami satu lingkungan, lingkungan 8. Itu mayoritas dari Jawa Tengah, Pak. Lain selawatnya Pak Tukimin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika.
Rupanya wawa itu penggemar mendiang Didi Kempot. Anglia numpa abrahu layar. Coba lah. Tapi kan tujuannya tetap bersolawat walaupun nadanya yang berbeda. Inilah indahnya perbedaan itu, Pak. Nikmatnya sebuah perbedaan itu. Perbedaan bukan membuat kita berpecah belah, tapi perbedaan membuat kita semakin bersatu dan bisa memahami inilah Islam yang sebenarnya. Tuh, enak kalau udah model begitu. Satu. Yang kedua, orang Arab, Pak, tuh gini. Kalau kawannya pakai jenggot, dia pakai jenggot, itu saling elus-elusan jenggot. Itu tradisi mereka, penghormatan dan penghargaan. Tapi jangan dipraktekkan di Mencirim Jalan Jati. Coba elus jenggot kawan, kena tempeleng gitu, Pak. Gak ada pikiran kau, kau jaga akhlak, kau sikit. Itu beda, tradisi, Pak. Gak bisa kita samakan. Nih, lagi nih, istri orang Arab kalau udah manggil suaminya, itu manggil nama, Bu. Nama suaminya misalnya Sulaiman. Ya Sulaiman, ta'al. Sulaiman, sini. Itu tradisi orang itu, makanya gak ada yang marah. Coba kita praktekkan di sini. Nama suaminya Surip, Red, Red. Pulang, bocor bibir, gak ada pikiran kau. Suami kau ini beda, Pak. Tradisinya beda. Makanya kita bangga juga jadi orang Indonesia ini. Jangan pernah malu lah jadi orang Indonesia. Bangga juga jadi orang Indonesia. Kenapa, Ustaz? Walaupun minyak mahal, tapi bangga kita jadi orang Indonesia ini, Pak. Kenapa bangga? Sampai kita ke Arab sana, orang udah tahu Indonesia. Saya kalau berangkat saya ke Tanah Suci sana, selalu pakai kain sarung. Turun dari apa? Dari pesawat di Bandara King Abdul Aziz, saya pakai kain sarung. Orang udah tahu polisinya, Indonesia. Apa kabar Ibu Roma? Baik, bilanglah. Apa kabar Presiden Jokowi? Baik. Apa kabar Lesti? Diam mulut kau. Gue bilanglah, mana tahu dia, Pak. Nah ini, tahu dia, Pak, dengan kita ini. Kenapa? Inilah kita, Pak. Lah kalau kita lihat bagaimana di Indonesia, dari tanah Jawa wali bermunculan, Bu. Bahkan kalau kita lihat di Kabupaten Tapanuli Tengah, ada seorang Syekh yang makamnya sebelum Masehi yang ada di situ, Pak. Kayak manalah Islam itu berkembang pertama kali. Jadi memang kalau kita pahami, Indonesia ini betul-betul gemah ripah Allah jenawi toto terentem kertora harjo. Kan betul, Pak? Gemah ripah loh jenawi toto tentrem kertora harjo zamrud katulistiwa. Ya memang kita. Bagaimana hebatnya itu. Jadi kalau kita pahami, janganlah gara-gara khilafiyah kita bergaduh satu dengan yang lain. Orang yang takbir Allahu Akbar, dia angkat tangan di atas kuping, dalilnya ada. Ada yang takbir di dada, Allahu Akbar, dalilnya juga ada. Bahkan ada yang takbirnya nyongket, namanya takbir cucak rowo. Allahu Akbar, ada juga. Yang terpenting sekarang dia masih mau sholat. Itu tentang takbir. Nggak usahlah bergaduh gara-gara itu. Saya paling malas, Pak, kalau masalah khilafiyah itu nggak pernah kita angkat ke permukaan. Kalau yang namanya masalah khilafiyah, sampai kiamat nggak akan pernah bersatu. Sampai kiamat nggak akan pernah bersatu. Makanya yang gak suka tahlil, jangan nyek orang yang tahlilan. Yang tahlilan, jangan caci orang yang gak suka tahlil. Gitu aja kok repot. Yang suka kenduri, teruskan. Yang gak suka kenduri, jangan ikut. Ini kadang dia gak suka kenduri, bontotnya mau. Ah, geram juga nih orang yang begini-gini. Saya warga Al-Wasliyah, Pak. Kalau saya berangkat sholat subuh, saya jalan kaki dari komplek perumahan saya ke masjid. Adanya musholat di komplek, malah saya mau ke masjid. Kadang musholat itu namanya musholat kecilnya, pangganya hidup-hidup kali. Tapi saya ke masjid jalan. Yang selalu membonceng saya naik sepeda motor kalau tengah jalan, itu saudara saya orang Muhammadiyah, Pak. Ustaz sana kan dia, yuk, yuk. Dia nanya sama saya, Ustaz, kita ini beda masjid gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Kalau masih sama-sama ke masjid, ya enggak apa-apa. Tapi kalau abang ke gereja, masalah, Bang. Gue bilang, Bang. Oh gitu, Ustaz? Iya. Surga nanti di sana? Loh, Bang. Enggak ada ditulis surga Al-Wasliyah. Enggak ada, Pak. Surga Muhammadiyah. Enggak. Yang terpenting sesuai dengan kualitas amalnya masing-masing. Mau surga mana kita diberikan oleh Allah? Urusan Allah bukan urusan kita. Yang penting masuk dulu. Betul, Bang?
Ini kadang doanya lebay. Ya Allah, aku minta surga Firdaus. Kata malaikat, ngimpi. Orang sholat pun bolong-bolong, ya ngimpi. Itu Firdaus untuk para nabi dan rasul, para sahabat, para syuhada. Bukan tanggung Firdaus itu. Makanya Abu Nawas itu berdoa, ya Allah, aku tak sanggup ke nerakamu, aku tak pantas ke surgamu, namun aku tak sanggup ke nerakamu. Kenapa? Yang dipinta oleh Abu Nawas, tempat yang terbaik yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Enak kita kalau dalam hidup kayak gitu. Saya Pak Tugimin, kalau subuh pakai kunut Pak. Saya paham saya begitu Pak Kades. Tiba-tiba kawan saya undang ceramah, dia enggak pakai kunut. Ya subuh itu aku enggak pakai kunut, orang imam pun enggak pakai kunut. Gitu aja kok repot. Kadang ada Pak Kades, imamnya enggak pakai kunut, dia tetap juga pakai kunut di belakang. Nah ini yang jadi repot urusan. Nah imamnya pakai kunut, dia enggak mau pakai kunut, repot juga. Dia diem aja, kan repot juga toh. Kita tuh kan makmuman, ikut imam. Apa salah rupanya kalau kita berkunut pada subuh hari itu? Enak kalau bisa menghargai sebuah perbedaan itu. Bukan berarti dia enggak punya prinsip Pak, bukan enggak punya pedoman. Itulah orang yang pintar, itulah orang yang cerdas tadi itu. Imam Asy-Syafi'i punya murid studi banding ke tempat pondok pesantren Imam Hanafi. Sampai di tempat sana, muridnya sholat subuh pakai kunut. Dilaporkan kepada Imam Asy-Syafi'i, apa jawaban beliau? Kalau kau ke tempat mereka, kau ikuti bagaimana mereka di sana. Kalau mereka kemari, mereka akan ikuti kita. Kan enak, sebuah khilafiyah saja. Jangan dijadikan perdebatan di situ. Wah, wow, itu enak tuh. Kita tuh bisa akur-akur saja, bisa tenang-tenang, aman-aman saja. Tuh, orang yang tahiyat, ada yang tahiyatnya gini bu, lurus. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Ada lurus diam aja. Bahkan ada yang goyang, spoy. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada. Bahkan ada yang muter. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang enggak ada kan asyhadu itu enggak ada tuh. Nah, artinya bagaimana? Sebuah perbedaan, Pak. Dahlah kalau perbedaan itu enggak usah diapai kali. Kenapa? Yang namanya masalah khilafiyah. Jadi Nabi kita itu mempersatukan umat yang berpecah belah. Yang berpecah belah disatukan lagi oleh Nabi. Jadi sewaktu Nabi tadi hendak istirahat di gua apa di gua Thor itu tadi, kata Abu Bakar, kita ke dalam gua dulu ya Rasul. Baik. Begitu masuk ke dalam gua, kata Abu Bakar, tunggu dulu ya Rasul, biar aku yang masuk dulu. Kenapa ya Abu Bakar? Saya khawatir dalam gua ini banyak binatang berbisa. Daripada engkau yang celaka, engkau yang kenapa-kenapa, biar aku ya Rasulullah. Masuklah Abu Bakar membersihkan tempat duduk Nabi. Apa yang terjadi? Rupanya ada seekor ular yang merindukan Rasulullah. Digigit tangan Abu Bakar, bengkak sakit. Abu Bakar merintih, meringis kesakitan. Rasul bertanya, "Kau kenapa ya Abu Bakar? Tadi waktu membersihkan tempat dudukmu ya Rasul, tanganku digigit oleh seekor binatang berbisa." Diambil oleh Rasul tangan Abu Bakar, obatnya gampang Pak. Bismillahirrahmanirrahim, diludahi oleh Nabi, langsung sembuh tangan Abu Bakar. Obatnya cuma pakai air ludah. Air ludah. Tapi ingat Bu, ludah Rasul. Kok ludah kita aja enggak jaminan? Ibu ya, tuh hati-hati tuh. Hebat Nabi kita nih uswatun hasanah. Jadi yang pertama, yuk kita perbaiki akhlak kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Sembah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu satu. Yang kedua, kita perbaiki akhlak kita dengan sesama saudara-saudara kita, dengan sesama manusia. Saya kalau lihat anak-anak remaja nih buat acara Pak, bangga, satu kebanggaan dalam diri saya. Orang tua membimbing bersama anak remaja pelaksana, ada satu kebanggaan saya. Kenapa? Masjid Nurul Ikhlas 10, 20, 30 tahun lagi berada di tangan generasi muda. Betul? Berada di tangan generasi muda. Makanya kalau udah generasi muda yang buat acara, subhanallah, hebatnya luar biasa. Saya enggak tahu ini pohon pinang siapa diangkatnya kemarin. Saya enggak tahu. Tengok bunga-bunga siapa diangkatnya kemarin. Itu anak remaja, Pak. Karena jangan kita bilang, oh Masjid Nurul Ikhlas gak akan gulung tikar, gak akan tutup. Bisa gak masjid tutup? Bisa, kalau gak aktif. Gak ada lagi orang yang mau datang untuk beribadah. Anak remaja sudah tidak peduli sama sekali.
Karena Nabi itu memilih sahabat itu ada yang tua, ada yang kaya dan dermawan, ada yang tidak kaya tapi tegas, ada anak muda yang cerdas. Itulah pola Nabi menentukan sahabatnya. Membuktikan apa? Kita juga butuh generasi muda. Nih, Pak BKM, kalau nanti generasi mudanya mantep-mantep, Pak, nanti yang khotib udah mulai mereka tuh, nanti yang imam sudah mulai bisa maju, berarti masjid Nurul Ikhlas, kalau khotib dari luar gak datang, BKM-nya gak pala cemas sekali. Ini kan enggak, Pak. Pernah tempat kami, saya perut saya kurang sehat, jadi agak terlambat datang. Khotib kami sakit yang petugas itu. Jadi rupanya naiklah wawa itu, Bu. Itu pakai konsep. Rupanya bukunya udah lepas hektarannya, Pak. Kipasnya kencang, buat tabur. Terus. Wawa udah di atas kan enggak mungkin turun. Rupanya yang di bawah sikap dikutip. Karena alamannya beda-beda, Pak. Pop-pop-pop diangkat. Meriah merah pada muka wawa itu. Hampir 2 menit. Amma ba'du. Amma ba'du faya ibadallah. Usikum wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Balik. Seharusnya kan halaman 2, halaman 6. Cari lagi. Dalam hati saya, ya Allah, inilah kurangnya kita memberikan kaderisasi kepada generasi muda. Nah makanya Pak Kades, kita dukung di desa kita ini, kalau ada generasi muda, anak-anak remaja-remaji masjid kita buat kegiatan, yuk kita support, yuk kita bantu, yuk kita dukung. Kalau ibu-ibu kita siar dengan marhabannya, yuk sama-sama kita hidupkan lagi siar dengan marhaban itu. Kenapa? Karena waktu kita marhaban, yang dipuji adalah Rasulullah. Betul gak, Bu? Bu, jawab jujur ya. Jujur, jujurnya aku tanya. Siapakah di antara ibu yang datang malam ini yang sering marhaban? Angkat tangan. Cuman satu orang. Jujur-jujur aja. Siapakah di antara ibu ini anggota marhaban? Angkat tangan. Oh, ramai, Pak. Saya boleh nanya kan? Baik. Marhaban di Mencirim kita ini honornya berapa? 400. 400. Ini bisa 4000 juga nih, Bu. 400. Orangnya berapa? 10. 12. Berarti lebih kurang satu orang 25.000. Ya kan, iya, Pak. 400 bagi 12. Lebih kurang 25.000. Nyumbang lempol tekor 25. Uang cicilan baju 250.000. Ustaz kok tahu orang rumah ikut marhaban juga soalnya, Pak? Jujur. Makanya setengah hari wawak Tuhan di tempat yang pesta. Ya Allah, ya Rob. Kalau adik-adik kita tadi memang tangannya cepat-cepat. Kalau kita marhaban kan biasanya ibu-ibu. Nah, setengah hari itu pakai rebana. Makanya kadang wawak tuh mukulnya gini aja, Pak. Orang di orang 25.000-nya. Yang habis terus sekali orang 25.000. Ya gini aja yang penting bunyi pung 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 katanya. Yang paling kasihan tahu, Bu. Yang main gendang jempolnya nyongket. Tuh, yang ketawa paling besar pengalaman berarti, Bu. Coba tengok tuh jempol kukunya, Bu. Kapalan tuh gini terus. Yang paling kasihan lagi Pak Kades yang kerincingan itu, Bu. Nah, ini. Tuh lama-lama tangannya getar sendiri. Yang model kerincingan itu setengah hari. Yang paling menyedihkan lagi yang membawakan rawinya itu naik urat lehernya, tegang urat lehernya. Ya Allah, ya Rob, setengah hari dia di tempat yang pesta. Yang paling sedih lagi, sebelum berangkat itu kan dandan dulu. Rupanya wawa ini berdandan suka kali nyukur alis mata. Makanya kita kalau udah umur 65, 66, 70, alis matanya jangan dicukur-cukur lagi. Karena megang pisau udah menggeletar tangannya. Begitu dicukurkannya, buah, hilang separuh. Ya gak mungkin gak pakai celak, pakailah celak. Rupanya celaknya diraup patah, cucunya sekolah TK Islam. Kan ada krayon pensil cat itu. Itu diembatkannya, rapi memang. Pigi marhaban, panas, kipas cuma satu. Mukul gendang lawak tuh, Pak.
meleleh. Kan nggak mungkin pakai sapu tangan, pakai tangan lah. Hitamnya lengket semua. Pulang ke rumah, suami Wawa itu orang alim BKM masjid. Kelenun, monggo, begitu buka pintu, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu. Kenapa mas? Kukirain kue kuntilanak, rupanya bojoku, kata suami. Nah artinya bagaimana? Tuh, kita tahu merhaban itu Pak Kades, apa namanya? Itu tradisi Pak, yang kalau nggak kita jaga, kita lestarikan akan punah. Makanya insya Allah mudah-mudahan, kalau tadi katanya 400, nanti orangnya jangan 12 lagi, paling nggak kan jadi 10, kan lumayan. Kalau 12 berarti 25.000, pulang pulut satu, bontot satu, balik. Kenapa? Tekornya udah lebih kurang 325.000. Nah jadi oleh karena itu kita bukan hitung-hitungan, inilah terkadang rendahnya penghargaan kita terhadap budaya-budaya yang terbaik. Ini macam adik-adik kita luar biasa ini Pak Kades. Bukan enak mukul gendang itu kalau nggak terbiasa. Padia rebana itu, bukan enak itu. Saya aja kalau disuruh Pak belum tentu bisa sih itu, memukul gendang tadi. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah. Sound system kita coba lihat, mainkan organ, itu kan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya yang model begini kita lestarikan, kita jaga budayanya. Kalau budayanya yang terbaik kan tidak salah kalau kita budayakan, kita lestarikan. Kalau budayanya itu memang baik, yuk teruskan saja. Supaya apa? Menunjukkan kalau kita orang yang berbangsa dan berbudaya. Nah jelas loh? Tuh. Jadi nanti marhaban itu udah bisa dibilang sama ibu ketua ya. Bu, kayak mana nih bu? Betul juga kata ustaz itu. Terkadang yang punya rumah pun tega. Wah, kurang apa, wah. Ditawar. Ada gak yang nawar? Ada. Padahal ditawar. Ini kalau gak ada lagi ibu-ibu nih yang marhaban, saya yakin punah marhaban ini. Makanya yuk semangat kita dalam siar ini. Nah, bisa aja semangatnya luar biasa mempersatukan umat yang berpecah belah. Setelah bersatu, yuk sama-sama kita bangun, kita bahu-membahu. Nah artinya bagaimana? Sekarang Jami Nurul Ikhlas, Masjid Nurul Ikhlas kita besar, megah. Yuk sama-sama kita ramaikan, yuk sama-sama kita isi. Bagaimana caranya? Aktifkan remajanya, fungsikan anak-anak remajanya. Kalau udah kita fungsikan orang tua sebagai pembimbing, yakin dan percaya, masjid akan berseri. Kita semua pasti akan semarak kalau melakukan satu kegiatan. Contohnya pada malam hari ini. Pernah satu malam yang adakan acara orang-orang tua. Begitu nampil Wawa itu lagunya, serem Pak. Bila Israel, kan serem itu Pak. Iya tempat ceramahnya, saya pulang lewat kebun karet, kebun sawit Pak Tugimin. Dalam hati kalau ada Israel, dalam putus itu. Nih, udahlah Ustaz ya, nyanyi kita itu aja suka hati Ibu. Nyanyinya serem. Sebelum mata pejam, alamak. Sebelum lidah keluh, sebelum pergi ceramah nih orang tabrakan, apa enggak pucat Pak? Nih, ini kalau anak-anak remaja ini memang beda nih. Nabi itu luar biasa sayangnya kepada generasi muda. Sampai-sampai Nabi mengatakan generasi muda itu adalah jantungnya negara. Generasi muda itu jantungnya negara. Makanya kalau untuk meracuni generasi muda, enggak mesti menutup pondok tahfiz, enggak mesti menutup pesantren, racuni dengan yang namanya, mohon maaf saya, dengan minuman keras dan narkoba, hancurlah itu. Di tempat kami, itu terkadang ada petugas sapu bersih. Selopku di masjid 2 kali, siap khutbah Jumat, bersih. Tabung gas 3 kg, bersih. Pantang ada di luar, kota impak yang kosong, bersih. Masjid kami itu sudah kami kerangking kota impaknya, pindah Pak Kades. Rantingnya sebesar ini, pindah Pak. Karena ada petugas sapu bersih. Akibat apa? Kalau udah enggak normal lagi ampernya, udah ngoyong ampernya, akhirnya Pak, apapun dilakukan yang penting senang. Nah ini jangan sampai terjadi. Yuk anak-anak remaja kita, yuk kita bimbing kembali. Jangan sampai mereka terjerumus ke arah yang jauh yang tidak baik seperti itu. Nah insya Allah mudah-mudahan kalau kita antara orang tua dengan anak muda yang saling membahu-membahu, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu,
kita mengikuti napak tilas perjuangan Nabi mempersatukan umat yang terpecah belah. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, kita berakhlak terhadap sesama. Yang muda hormati yang tua, yang tua sayangi yang muda. Makanya kalau kita imam itu Pak, ke depan, kan imam itu balik ke belakang dulu. Dia bilang saf dirapatkan dan diluruskan. Bukan sekadar mengatakan seperti itu, melihat kondisi jemaahnya. Banyak yang muda atau yang tua? Kalau banyak yang tua-tua, ayatnya setel, jangan panjang tadi. Hari Senin, orang siap buka puasa sunat hari Senin, langsung berangkat ke masjid. Habis buka, habis maghrib, baru makan. Terkadang imamnya gak ngerti. Rakaat pertama sholat maghrib diumpatnya Yasin. Ya makmum ya goyang. Makmum gak mau protes dan gak bisa protes. Tapi dalam hatinya ngomel Pak. Kalau besok wawah ini lagi maghrib imam tobat, aku gak akan ikut aku lagi. Kenapa rupanya? Ngomel gara-gara kita. Nabi kan pernah dengar seorang sahabat yang sholatnya panjang kali ayatnya. Siap sholat dipanggil Nabi. Gara-gara kamu kelamaan, gak jadi dijual-jualan ke pasar. Kenapa? Pasarnya tutup. Itu ayat. Lah imam itu kan pemimpin. Yang namanya pemimpin itu kan panutan Pak. A'lamuhum wa absaruhum. Alim dan fasih. Maknanya apa? Alim bisa melihat bagaimana kondisi jemaah. Ah, itu baru paten kita kalau imamnya model begitu tuh. Paham kondisi jemaahnya, Pak. Nih, mau buka puasa, udah siap. Bang, kita sholat dulu. Baik. Rupanya imam yang ditetapkan di masjid itu gak datang. Imam dari luar. Sholat maghrib, ayatnya panjang. Kami udah janji buka puasa mau makan belut cabai hijau. Begitu siap sholat, langsung sampai ke tempat belut. Apa kata yang punya rumah makan? Maaf Pak Ustadz, belutnya habis. Kata kawan ini gara-gara imam tadi. Nah kalau kita kan jangan sampai seperti itu, yang sedang-sedang saja. Kalau udah yang sedang-sedang kita sholat menghadap Allah agak enak itu Pak. Walaupun kata ibu kalau kita sholat tuh banyak gangguan. Pernah gak rakaatnya yang 3 jadi 4, yang 4 jadi 3? Pernah gak? Oh, itu gangguan tuh. Satu setan yang bernama Khonnas yang suka mengganggu ingatan kita sewaktu kita sholat. Sholatlah kami di Masjid Agung, tebing tinggi. Allahu Akbar. Kebetulan jemaah kami itu, saya udah lewat lambat, jemaah sedikit Pak. Saya makmumnya adalah wawak tuh imamnya. Mungkin ini musafir juga nih sholat kami. Kawanku ini yang sering kubawa-bawa kalau saya ceramah jauh-jauh, itu di handphonenya semuanya lagu dangdut. Rupanya lupa mematikan handphone, handphone diletakkan di atas mimbar. Allahu Akbar. Rakaat kedua istrinya nelpon lagu yang ini. Aradang, aradang, aradang. Panas-panas, panas. Iya, lagunya serem, Pak. Sampai rakaat terakhir aradang terus. Ku tengok kaki dia udah mulai goyang. Berarti kontak musik itu. Begitu siap sholat, buali imamnya. Siapa yang punya handphone tadi? Namanya kawan baik kita yang punya. Aku diam aja, Pak. Diam aja. Terakhir ku tanya, kenapa rupanya Wak? Terganggu aku sholat tadi. Kenapa rupanya Wak terganggu? Karena aku hafal lagu itu. Kata Wak tuh, la ilaha illallah. Berarti Wak ini pecinta rendang juga rupanya. Nah ini, Khonnas yang mengganggu ingatan kita sewaktu kita sholat. Jadi jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap enteng. Tapi walaupun begitu, laksanakanlah, kerjakanlah. Kenapa Ustaz? Karena nanti itu akan diperiksa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali diperiksa oleh Allah itu bagaimana kualitas dan ibadah sholat kita. Kalau di Semenciring ada banyak masjid, ada banyak musala yang aktif, yang hidup, yuk sama-sama kita makmurkan masjid kita agar desa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Makanya kita harus sama-sama membangun yuk. Membahu kita dengan peringatan maulid Nabi ini, kita perbaiki akhlak kita. Insya Allah, kalau udah kita perbaiki akhlak kita, kitalah termasuk orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung, dunia akhirat, lahir dan batin. Bersyukur kita
pemimpin kita Pak Kades aktif dalam kegiatan keagamaan. Yuk sama-sama, karena pemimpin kita aktif, yuk kita ikut aktif, kita dukung, kita support. Apalagi Pak, kalau di Semencirim ini kita tahu ada apa istilahnya forum komunikasi silaturahmi masjid dan musola, ya kan? Yang digagas oleh Ustadz Muhammad Hendro. Nah artinya bagaimana? Mempersatukan BKM, mempersatukan pengurus-pengurus masjid. Saya rasa satu yang bagus Pak. Untuk di Provinsi Sumatera Utara lah kita bilang dulu, atau lebih kecil Kabupaten Deli Serdang. Mungkin yang baru buat itu Kecamatan Sunggal. Terus terang Pak, yang setiap subuh itu ramai jemaahnya, antusias jemaahnya. Ini kan satu kebanggaan bagi kita. Dia mau masjid Pak Ustadz, dia kok paham ini, paham ono, paham ini. Yang penting pengurus masjid dan musola bersatu bersama-sama dalam menghidupkan syiar. Ini yang disenangkan oleh Rasulullah. Kita mencontoh napak tilas perjuangan Nabi. Makanya ibu-ibuku, bapakku yang kumuliakan, yuk sama-sama. Bagaimana kita berapa kita ikuti napak tilas perjuangan Nabi dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, lah paling tidaklah kita selamatkan diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Bagaimana caranya? Tanamkan ilmu agama kepada anak kita, jangan jauhkan anak kita daripada Al-Quran. Kalaupun ngaji anak cucu kita di masjid, kalaunya 30 ribu yang dipinta sama guru ngajinya setiap bulan, berarti satu hari baru 1.000 rupiah. Berapalah 1.000 rupiah satu hari? Tapi terkadang kita ngasihnya sambil ngomel. Saya mohon maaf, tapi kalau untuk les bahasa ono, bahasa ini, bahasa ini, terkadang ratusan ribu yang keluar tanpa kita sadari, kita tidak pernah ngomel. Tapi kalau untuk bayar ngaji, terkadang ya Allah beratnya ngomel nggak karu-karuan. Lah kalau anak nggak ngerti baca tulis, dia dapat dikatakan nggak bisa apa-apa. Tapi kalau anak nggak ngerti Al-Quran, lebih parah daripada anak yang tidak mengenal baca dan tulis. Yuk sama-sama, di masjid kita ada nggak maghrib mengaji Pak BKI? Ada ya, paten kok. Gurunya dibayar nggak? Dibayar kan? Oh hebat itu berarti. Terkadang tempat kami sana Bu, sampai pirang peci yang ngajar ngaji. Kenapa? Uang ngajinya utang. Kalau nggak diganti Wak, gimana mau diganti? Uang ngaji pun utang. Dan namanya pula penghargaan kan sah-sah saja kita kasih dia. Dulu kalau kita belajar ngaji Pak, coba lihat, memang nggak dibayar. Tapi kalau rumah ustadznya bocor digantikan, atapnya satu kampung yang menggantikannya. Lampu ustadznya nggak ada tuh, masing-masing tuh bawa minyak. Itu apa? Untuk belajar ngaji. Coba lihat situasi kita terdahulu. Nah, jadi kita masjid kita cantik seperti ini, nyaman seperti ini. Yuk kita manfaatkan untuk menghidupkan syiar. Yuk kita gunakan untuk yang namanya membesarkan dan menggaungkan Islam itu. Bersama-sama antara bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak remaja kita. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita memiliki anak yang dekat hatinya kepada masjid, cinta kepada masjid, dekat dengan Allah, cinta kepada Al-Quran, itulah kita termasuk orang tua yang paling beruntung. Kenapa? Karena dititipkan oleh Allah anak, bisa anak itu diarahkan ke arah yang sebaik-baiknya. Karena kalau kita udah gak ada nanti, anaklah menjadi generasi penerus, anaklah penerus sejarah dan penyambung cerita kita. Baik atau tidaknya nanti kita tergantung bagaimana anak kita. Kita mungkin sudah tiada, tapi anak kita yang meneruskan. Itu yang pintar azan anak siapa ya? Anak Sianu. Itu yang pintar jadi imam anak siapa ya? Anak Sianu. Itu yang nyolong kotak infak anak siapa ya? Anak Sianu. Oh, kalau begitu kacau Pak. Bu, waktu mengandung dulu sakit nggak? Sakit nggak? Kalau kita nggak ngerasa Pak, sakit mengandung itu. Besar perutnya karena ada anak di dalam. Kemana-mana perut dibawa. Mandi dibawa, makan dibawa, undangan dibawa, takziah dibawa. Kan nggak pernah ibunya bilang, nak kau tinggal dulu ya, nanti ikut lagi. Nggak pernah. Kemana-mana perut dibawa. Bahkan waktu melahirkan, itu yang dipertaruhkan oleh si ibu apa? Nyawa Pak. Kalau kita yang perokok, laki-laki, seorang suami, istrinya bertaruh nyawa untuk melahirkan anak, dia masih santai merokok. Itu bedanya kita yang laki-laki.
Bang, kok santai kali bang? Tapi kakak udah mau melahirkan. Ala anak yang ketujuh udah pengalaman. Sampai saya ke dalam ruangan itu, cemana kak? Ya Allah Ustaz, sakitnya luar biasa dah. Kalau tahu sakitnya seperti ini, aku nggak mau anakku sampai ada yang ketujuh. Kalau tahu, jadi kalau udah lahir kak, kalau udah lahir nanti aku nggak akan mau nambah anak lagi. Cukup yang tujuh ini saja. Doakan aku Ustaz. Iya kak, sama-sama didoakan. Lahir anaknya. Begitu lahir ditanyanya, mana anakku? Wow, cinta betul dia sama anaknya. Udah, ini kak sehat-sehat, selamat-selamat. Dua tahun kami gak ketemu pas undangan, terkejut saya. Kak, kok ambil lagi? Tapi katanya gak mau. Lali aku, lali. Nih, ibu nih, pengorbanan dan perjuangan. Izin pak, saya bukan cerita nyeleneh, enggak. Cukup sampai di situ? Belum. Nanti begitu wirid Yasin, itu anak yang kecil dibawa tuh dalam tas mamanya, bukan buku Yasin, jajan semuanya. Betul kan? Yang paling sedih lagi, ustaznya lagi ceramah, anak nangis pengen ASI. Mohon maaf, mohon maaf, bukan ceritanya lemeh. Terkadang bu, hilang lupa dia kalau ustaz di depan, ditutupkannya pakai kain panjang itu. Ustaz pun enaklah ceramah, orang tertutup. Begitu tangan anaknya mulai jahil, sap. Ustaz pun terpandang, astagfirullahaladzim. Ya dibalikkanlah pandangan, la ilaha illallah. Kalau tengok lagi, itu tadi masalah. Tapi kalau sekedar dia balikkan lagi pandangan, gak apa-apa. Ini mak. Jadi memang begitu kita bu, perjuangan seorang ibu. Cukup sampai di situ, belum. Nanti begitu anak belajar merangka alasa-alasanya, mungkin sholatnya bertinggalan. Kenapa? Merawat anak. Begitu anak udah lari-lari belajar jalan, rasanya luar biasa. Ya Allah, bagaimana perjuangan seorang ibu. Bukan berarti ayah tidak hebat. Ayah itu tugasnya adalah bagaimana membahagiakan anak, istri dan keluarganya. Sedangkan kalau ibu melihat bagaimana perkembangan si anak tadi. Nah insya Allah mudah-mudahan kalau kita dekatkan dengan Quran, kita sandingkan dengan Quran, yakin dan percaya. Insya Allah mudah-mudahan kalau Pak Tugimin punya anak hafiz Quran, kita juga nanti insya Allah mudah-mudahan punya anak juga bisa menjadi hafiz Al-Quran. Kalau udah dia hafiz Al-Quran loh, yakin dan percaya Quran yang menjaganya, Quran yang membimbingnya, dan Quran yang mengarahkannya. Mari sama-sama kita manfaatkan pelataran masjid kita yang begitu megah seperti ini untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, untuk syiar Islam. Ibu-ibu membantu, bapak-bapak juga mensupport anak-anak remajanya. Yakin dan percaya kita umat Islam akan bangkit, kita umat Islam akan besar. Paling tidak kita bangkit dari masjid, kita besar bermula bermuara dari masjid. Rasul hijrah sampai ke Madinah, yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid, itulah masjid Quba. Nah insya Allah mudah-mudahan dengan peringatan maulid Nabi pada malam hari ini, kita dapat menjadi orang tua yang terbaik, menjadi pemimpin yang terbaik, menjadi imam yang terbaik, menjadi ayah yang hebat, menjadi emak yang hebat, menjadi anak yang bisa bagaimana berakhlakul karimah terkhusus kepada kedua orang tuanya. Mungkin dapat saya sampaikan dah hampir setengah sebelas, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.